Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif Dan kali ini yang akan kita bahas Dan kita informasikan ke teman-teman semua adalah Salah satu mobil listrik atau electric vehicle Atau electrical yang selama ini Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif Dan kali ini yang akan kita update ke teman-teman semua adalah Salah satu mobil listrik Atau electric vehicle Atau electric car yang selama ini udah familiar dan udah banyak di jalanan juga di Indonesia itu Hyundai Kona. Hyundai Kona yang masuk ke Indonesia adalah versi elektrik karena kalau nggak salah di luaran sana ada yang versi internal combustion atau bahan bakar seperti biasa dan yang akan kita bahas adalah versi terbaru daripada Hyundai Kona yang kelihatan lebih keren dan lebih elegan dan lebih menarik menurut saya untuk menjadi pertimbangan buat kalian yang selama ini akan membeli mobil-mobil listrik. Nah, Hyundai Kona kalau kita lihat dari sisi desain untuk edisi terbaru memang kelihatan lebih keren dan lebih gagah dengan desain bagian depan yang mengadopsi antara Hyundai Kona yang ada sekarang dengan Hyundai Staria atau Stargazer Di dimana kalau misalkan kita lihat di bagian atas ini, itu ada lampu yang memanjang dari sudut kiri dan kanan. Untuk lampu bagian bawahnya ini agak beda dengan Hyundai Kona sebelumnya, tapi kelihatan keren juga. Rada di smoke warna hitam dengan uh, apa? Dengan housing atau dengan cover lampu yang menyatu dari atas sampai ke bagian ke bagian bawah jadi kelihatan tidak tercluster-cluster lalu kemudian untuk di bagian bawahnya semacam kayak ada pixel-pixel lalu kemudian untuk pengecasannya masih tetap menggunakan pengecasan atau uh, slow charging di bagian depan untuk mobilnya nah untuk bannya kalau kita lihat ukurannya cukup besar dengan bentuk fender yang mengotak yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih gagah ini adalah electric uh, crossover electric Crossover car yang menurut saya kelihatan keren juga kita lihat dari sisi samping. Untuk side skirtnya itu dibuat perbedaan warna di bagian sebelah tengahnya, di bagian tengahnya. Dan untuk garis yang ini, ini mirip garis seperti yang ada di Hyundai Ioniq 5 yang selama ini juga banyak beredar di Indonesia. Dan untuk bagian belakang juga sama menggunakan bagian fender atau bentuk fender yang mengotak kayak gitu yang memberikan kesan yang kekar dan gagah. Dan kalau kita lihat di bagian atas, mobil ini juga dilengkapi dengan... Uh, apa roof rail yang biasanya di situ bisa ditaruh roof rack untuk ekstra kargo pada saat kita muat barang yang lebih banyak lagi. Nah, ini adalah tampilan depan daripada si Hyundai Kona menurut saya kelihatan menarik juga uh, Hyundai Kona edisi terbaru. Nah, sama seperti di bagian sebelah kiri tadi sekarang untuk sisi bagian sebelah kanan juga kurang lebih sama kalau kita lihat tampakannya dan memang mobil ini menjadi harusnya menjadi pilihan yang sangat menarik buat kalian yang suka SUV crossover tapi nggak mau untuk ya keluar uh, budget atau keluar duit untuk harus membeli bahan bakar lagi nah kalau kita lihat dari sisi belakang juga mobil ini kelihatan menarik juga dan kelihatan keren juga dengan desain yang sedikit berbeda dengan desain Hyundai Kona sebelumnya tapi masih secara siluet kelihatan ada Hyundai Kona edisi sebelum Nah kalau untuk bagian belakang uh, ya sebenarnya lebih mirip ke Hyundai uh, apa Staria juga enggak, Star juga enggak. Karena yang Staria yang sorry yang yang Ionic maksudnya. Nah uh, yang untuk bagian belakangnya itu oke okay, dia mirip-mirip dengan Hyundai uh, Staria dengan garis memanjang juga yang dari kiri ke kanan. Lalu kemudian untuk bagian bawahnya ya mirip-mirip dengan Hyundai Ioniq juga dengan pixel-pixel. Sepertinya reflektor semacam kayak reflektor pixel-pixel uh, di bagian belakang sini dengan garis bodi yang menjadi pemisah antara bodi atas dengan bodi bawah uh, yang dibikin dengan warna glossy kayak itu warna hitam glossy sepertinya kalau kita lihat dari si dari sisi gambar. Nah untuk garis bodinya juga kelihatan keren jadi di sini membentuk curve x dengan high on stop lamp dengan spoiler belakang dan ada uh, sharpie antena dan di bagian belakang juga tak lupa dipasangin apa wiper belakang, untuk lampu belakangnya sama seperti yang ada di depan dibikin satu klaster sepertinya tanpa pemisah dan untuk bagian belakang pastinya dilengkapi dengan kamera mundur juga so kelihatan di bagian sisi sudut belakang mobil ini juga tetap kelihatan keren dan tetap kelihatan menarik dan untuk bagian depannya ini yang menurut saya paling menarik karena ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan kayak khas Hyundai banget dengan garis memanjang untuk bagian atas yang biasanya menjadi DRL atau daytime daytime running light atau ya positioning lamp atau apalah istilahnya yang dipasang yang membuat mobil ini kelihatan jadi lebih khas lagi untuk bagian atasnya ini yang membuat mobil ini jadi lebih menarik apalagi pada saat ini dinyalakan atau dihidupkan di malam hari. Dan kalau kita lihat ini desainnya agak berbeda karena ini desainnya semacam kayak versi yang crossovernya dengan bagian uh, apa? bagian bumper depan yang berbeda kalau kita lihat dengan yang uh, tadi dan ini kelihatan lebih gagah lebih kokoh lebih mantap lagi kalau dibikin desain kayak gini dengan lubangan-lubangan yang sepertinya kayak lubangan hmm, fake nggak asli ada kamera depannya mobilnya harusnya dilengkapi dengan kamera samping juga dan lampu depannya kelihatan sama bentuknya dengan yang kita jelaskan tadi dengan bonnet yang ya flat aja nggak ada yang begitu istimewa di bagian bonnetnya dengan front under garnish atau uh, bumper depan bagian bawah atau dagunya yang kelihatan kayak ada lubangannya lagi kayak gitu dan ini kelihatan Mewah untuk si Hyundai Kona, kalau kita lihat di bentuk yang seperti ini. Nah, untuk sisi belakangnya, sekali lagi, ini yang membuat mobilnya kelihatan lebih seksi, lebih menawan juga, dan pastinya anti-mainstream juga, karena kalau kita lihat mobil kayak ginian, itu pastinya nggak banyak di jalanan, atau bahkan nggak ada di jalanan yang, ya, setidaknya secara siluet mirip-mirip dengan mobil ini. Untuk sisi belakangnya, ada lampu yang belok, Biasanya di bagian belakang itu lampu yang belok posisinya agak ke atas ini ditaruhnya di bagian bawah di belakang fender agak unik dengan tulisan kota Kona di bagian belakang dengan lampu yang membanjang juga dari kiri ke kanan tadi kita udah jelasin ini biasanya kayak lampu hati-hati yang dipasang di bawah ya it's okay. fog lamp pengganti fog lamp maybe dan ini harusnya menjadi kalau ini adalah led untuk lampu juga ini harusnya menjadi lampu stop yang membantu pada saat mobil ini berhenti dan kelihatan oleh pengendara yang ada di bagian belakangnya. Nah untuk desain belakangnya juga penempatan tulisan Hyundai Kona atau Kona yang membuat mobil ini menjadi lebih uh, tegas lagi bahwa ini adalah Kona yang uh, diproduksi oleh Hyundai yang dipasang dengan font yang menarik dengan bentuk yang pipih dan ini di, di, dipakaikan spasi yang cukup jauh dengan logo Hyundai yang ada di atasnya itu keren juga. Dan untuk pengisian baterainya atau chargingnya sekali lagi di posisi depan ada banyak keluhan tentang posisi charging yang ditaruh di bagian depan mana kalau misalkan mobilnya kecelakaan itu kadang-kadang mengganggu Uh, apalagi kalau misalkan pas kecelakaan yang kena itu bagian chargingnya, ini pasti akan mengganggu pada saat dilakukan charging untuk mobil ini. Dan untuk bagian interior mobil ini juga kelihatan lebih elegan, lebih mewah. Ya, mengingatkan sekali lagi sama Hyundai uh, Ioniq kurang lebih ya. Mirip-mirip sama -mirip Ionic, mirip-mirip sama uh, mm, kereta maybe, kurang lebih kayak gitu. Dan ini memang menjadi khasnya Uh, Hyundai, oh mirip-mirip sama Staria uh, juga yang punya head unit yang memanjang dari kiri ke kanan, ya mirip-mirip kayak Ioniq juga kalau nggak salah, dengan bentuk dashboard yang ya secara siluet memang menjadi khas Hyundai juga dan mirip-mirip untuk semua Hyundai untuk scene juga masih kurang lebih sama, mirip-mirip dengan Hyundai yang lainnya, panel AC di bagian bawah lalu kemudian panel uh, ya audio juga kalau kita lihat di bagian uh, atasnya, lalu kemudian ini ada layar yang memanjang antara eh uh, meter dengan head unit dan untuk biasanya transmisinya kalau nggak salah adanya di bagian tadi bagian saya lupa di bagian bawah atau di bagian sini ya kurang lebih kayak gitulah intinya untuk mobil ini yang jelas untuk bagian interiornya kelihatan lebih keren lagi lebih mewah lagi apalagi dibikin dengan warna kayak gini harusnya lebih elegan tapi banyak yang protes kalau misalkan warna warna terang, itu ya gampang kotor lah, bla bla bla. Itu balik lagi ke kepribadian sebenarnya, kalau misalkan kita rutin untuk menjaga kebersihan kendaraan, pastinya kelihatan lebih bersih lah. Dan kalau kita lihat dari sisi driver ke arah penumpang, kebetulan yang kita tunjukkan adalah mobil contoh yang dari luar, jadi kelihatan kayak posisi setirnya itu setir kiri, padahal kalau misalkan masuk ke Indonesia nantinya, pastinya akan pindah ke uh, setir kanan juga. Dan kalau kita lihat untuk setirnya ini, ada banyak tombol-tombol yang ada di situ untuk uh, ngangkat tutup telepon, lalu kemudian ada favorit di sini bisa ditaruh lalu kemudian ada uh, landkip assist harusnya dilengkapi di mobil ini dan harusnya dilengkapi dengan cruise control juga untuk mobil yang uh, ya seperti ini uh, harusnya semewah ini maksudnya harusnya lengkap dengan fitur-fitur keamanan yang menunjang keselamatan perjalanan kalau kita lihat joknya itu pakai jok kulit dengan trim pintu yang juga di finishing dengan finishing yang soft touch di bagian sini ada tempat penyimpanan dan ini yang menarik lagi untuk head unitnya dengan cluster meternya dia bentuknya melengkung yang uh, lebih Mengarah ke driver atau driver oriented itu yang membuat mobil jadi kelihatan lebih mantap lagi. Dan kalau kita lihat untuk bagian ya, sekitaran sini juga ini ada banyak sekali instrumen-instrumen atau -instrumen, tombol-tombol yang membuat mobil yang jadi kelihatan, kayak bukan mobil murahan, mobil yang banyak fitur, mobil yang banyak kelebihan, dan mobil yang banyak uh, keistimewaan pastinya disematkan di mobil ini dengan tombol-tombol yang segitu banyaknya nah kayak gini untuk uh, cluster meternya atau speedometernya dia udah pakai speedometer digital sama seperti head unitnya pastinya udah digital lalu kemudian untuk uh, apa uh, entertainment dan AC-nya juga pastinya sama dan kalau kita lihat AC-nya ini bisa dual zone bisa diatur untuk sebelah kiri dan sebelah kanan harusnya uh, terpisah ya harusnya harusnya seperti itu kalau kita lihat kayak gini ya dan untuk setirnya, ini dibalut dengan kulit pastinya dan harusnya sangat nyaman juga buat digenggam dengan lekukan yang menyesuaikan dengan kontur Uh, jari pengemudinya. Dan untuk uh, speedometernya, sorry, untuk dashboardnya secara keseluruhan uh, atau untuk kokpitnya menurut saya mobil ini udah komplit. Si Hyundai Kona sekali lagi, uh, yang selama ini ada juga termasuk Hyundai Ioniq itu adalah mobil yang uh, sangat menarik dan sangat nyaman juga untuk dikendarai. Apalagi mobil listrik yang sama sekali nggak ada getaran, sama sekali nggak ada kebisingan, dan sama sekali kita nggak perlu apa wasting time apalagi ngantri di SPBU hanya untuk sekedar mengisi bahan bakar. Nah, untuk bagian Uh, Joknya mobil ini juga dilengkapi dengan jok kulit yang harusnya sangat premium dan sangat nyaman juga pada saat kita menjadi penumpang atau termasuk pada saat kita menjadi driver dengan uh, Konfigurasi jok dua di bagian depan dan tiga di bagian belakang. Mobil ini praksisnya adalah five seater, yang bahkan untuk bagian belakangnya itu dilengkapi dengan tiga headrest. Sehingga, kalau kita lihat, untuk tiga headrestnya benar-benar support buat tiga orang, dan bisa buat tiga orang duduk dengan nyaman. Untuk bagian tengahnya, kalau misalkan gara penumpangnya, ini bisa ditekuk atau dikeluarkan untuk dijadikan sebagai uh, armrest, dan biasanya di bagian armrest ini, kalau misalkan diturunkan, itu di dalamnya ada cup holder juga. Hmm, biasanya seperti itu dan kalau kita lihat kontur joknya ini jok kulit dengan kontur yang uh, ya lumayan elegan juga cukup mewah kalau kita lihat kalau warnanya kayak gini oke okay. memang gampang kotor tapi sekali lagi balik lagi ke usernya atau pengemudinya, kalau misalkan mobilnya dirawat dengan baik, atau dibersihkan dengan rutin, pastinya mobilnya nggak gampang kotor juga. Nah, untuk Hyundai Kona ini, sekali lagi ini menjadi tawaran menarik buat kalian yang menginginkan untuk Hyundai Kona uh, dibawa pulang. Nah, untuk informasi bahwa Hyundai Kona ini uh, belum masuk ke Indonesia, dan kita bakal ngebahas tentang spek daripada Hyundai Kona pada saat nanti benar-benar akan dimasukkan ke Indonesia. Yang jelas informasinya ada dua versi untuk Hyundai Kona, ada yang long range, ada yang short range, yang untuk long range-nya itu bisa sampai di angka 445 km sekali charging. Jadi ya, ya cukup jauh lah. Ya kalau misalkan sekali charging full, kalian dalam kota aja pakainya yang nggak tahu bisa dipakai ya, maybe seminggu, sebulan, <laughs> tergantung durasi pemakaian kendaraan kalian. Well, itu yang bisa kita update kali ini, Bos Terima kasih kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan dan kita ketemu pada update informasi otomotif seru, menarik berikutnya, makasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye